Bupati Banjar, Haji Holilur Rahman, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Bunda Faud Hajah Raudatul Wardiyah, hadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2020 tingkat Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Kegiatan peringatan yang juga dihadiri Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Selatan, staf ahli, asisten, dan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tersebut dirangkai dengan beberapa kegiatan sebagai bentuk apresiasi kepada guru yang berdedikasi terhadap dunia pendidikan. Kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini yang diwakilkan kepada Bupati Banjar Haji Holilur Rahman mengatakan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI ke-75 dan Hari Guru Nasional tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena berlangsung di tengah wabah COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga mengatakan, pada tahun ini, dalam peringatan Hari Guru Nasional, yakni dalam situasi pandemi COVID-19, sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah, dan hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. Akibat pandemi pula, jutaan pendidikan dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar bisa menjaga diri dari potensi terkena virus sekaligus memutus mata rantai penularannya. Dila Hairin, Kominfo Banjar, melaporkan.